mania toh. Mania. Gara-gara ada seragam. Tarik mangeu foto gitu, Arvan. Full mania toh. Aku gak ikut foto lo, Mas. Mangeu, mau foto mangeu kok. Gak foto aku. Oh, gak. Nari ya kita. Iya. Banyak banget mania ini. Di menyerbu STJ Draka. Jos, mana STJ? Ini kayaknya datang semua ini ke sini. Iya, ramai iki rame. Nonton mana iki? Wis nggo iki ae. Ayo mania rame. Wes, wow, rame iki. Kondang tenan nego saiki kok. Oh, itu ada ladies bus. Siapa itu? Oh. Ini benar-benar rame. Draka menjadi artis di Bogor besar ini. Makin rame. Wah, itu kalau Malka datang itu. Membludak ini mania-mania di sini. Gila. Wah, ini pada hunting semua. Sama tapi bangun. Oh iya, Semarangan Kapolista. Mas apa? Mas Sulum. Mas Sulum lah ini ya. Mandornya di STJ itu sekarang dengan Mas Sulum ya, di BK ya. Mas Sulum. Nanti kalau Mas Dwi itu udah jarang off, jarang on, makanya langsung ke Mas Sulum. Nomornya Mas Sulum sampean? 0853-3032-6137. Nah, oke. Itu berarti yang nomornya ya. Nanti sampai hubungi Mas Sulum aja. Insya Allah selalu responnya balas cepet. Iya, oke. Siap, pun, matur suwun Mas Sulum. Oke, siap. Pokoknya tolong dibales ya penumpangnya. Oke, ya. Aku maaf gak ikut, aku ada acara ke Pak Ari soalnya. Ngarep wis dinggoni. Depan nih kok, di dalam tuh udah berapa menit lagi, depan tuh CDCP udah diisi sama YouTuber tuh paling. Wah, kurang berapa Pak Sulum? Ngarep full lho santu. Aku gak melu. Dadah ya. Aku neng pare sik. Ya. Hati-hati. 11 yo wis metu lah yo kebek engko. CDCP keisi lho, hitungan. CDCP dihitung ae. Iya, kan loro mau penumpang. Hitung. Jadi 38 full seat engko. Tenang. Ae. Iya ndang to. Oh, sepet to. Ora. Nah, bar. Kata-kata lah. Enggak mau ngomong ya. Ayo. Malah hebat tak jerakannya gini. Ini apik, pandangannya malah kita apik. Dan mengular ya lah. Balik mas. Assalamualaikum, wah ini masih di Bungur Asih.
ini ada armada Vexia. Vexia ini udah datang sekitar tadi jam 3:30 ya. Nah, insya Allah kalau emang bisa ketemu 5 armada batas, tak kasih jadwal juga nanti berangkatnya jam berapa. Ya kalau pasti jam berapa, ya antara kurang lebihnya di jam itu ya. Nah, ini kita lihat ini. Vexia. Armada Perintis juga ini. 1526. Patas Jati Magetan Surabaya via tol panjang. Nah, ini Vexia sudah persiapan berangkat. Oh ya, ini cari aja Mas Sulung ini ya. Oh, ini mandornya SDC yang di sini. Nah, ini rejengannya Mas Sulung ini. Wah, ini sholatnya 5 waktu loh ini. Keren loh ini mandor ini. Saya tahu sendiri pamitan waktu itu sholat. Sik Mas, tak ngadep. Ngadep sopo batunya. Kok wudu ngadep sing kuoso. Ya istimewa ini mandor SDC saat itu. Bos mandor mumbur sregep sholatnya bos gitu bos. Ya ini ya Vexia sekitar jam 4 lah. Kalau pengen cepet dari tempat duduk langsung datang ke parkir belakang ini atau nunggu di pintu keluar. Vexia berangkat. Belum dapat Mas. Mas, belum dapat. Belum ke sini. Polusen sudah masuk sekitar jam 5 ini armada kedua dari barat. Polusen drivernya Pak Marzuki. Kakak-kakak nyanyi ini. Mantap. Wah, ini persiapan berangkat di Polusen 2 Pak Marzuki ya driver ya. Itu tadi kalau nggak salah udah terisi modal pira ki, Mah? 8. 8 ya. Nah, udah 8 ya. Alhamdulillah udah modal 8. Ini nanti cari lagi penumpang. Di depan tuh udah banyak nunggu tadi, ada yang calling-callingan. Udah berangkat. Udah terisi 8 orang kurang lebih tadi. 8 atau 9 lah. Lumayan lah. Wah, ini tadi Polusen berangkat, Kalamalka nyampe ini masuk ini. Wah, ini istirahatnya lama ini, kayaknya berangkat nanti jam 10 kurang lah, jam 9:30 kalau salah ini. Paling aku pulang bareng Kalamalka lagi lah, mau tidur. Apek aku. Sopo gitu itu. Mania itu. Sempre aja rudor. Oh, sore ini mau udah jam 7 sih, hampir jam 7. Hampir jam 7 itu nanti Kumara yang berangkat duluan. Jadi kalau makan nanti mungkin jam ke-4. Terus jam ke-5-nya Taraka. Jadi penumpang udah pada nunggu ini di sini. Kamalka pindah parkir ya, ini nanti dia masuk shelter. Ya nggak, itu kata-kata. Wah, itu sekitar jam 9.
itu masuk halte 8 nanti jam 9. Coba ya, nanti tak liputnya pokoknya, insya Allah. Iku marah habis ini berangkat. Drivernya ex Sumber itu. Ini udah mulai naik penumpangnya. Nanti jam 7. Angkatan jam 7. Kopi sebar.